Kegiatan-kegiatan kayak ngaji apa tuh namanya?
kalau bahasa Indonesia berarti pakai putih, ya kan juga tempat putih. Dasar tempat putih. Kalau putih pakai hitam ya, sama juga tempat hitam. Yang kedua. Jabari illa an
Musa kajabat sakit Nabi Musa birhilaf ibati yang dinukobahi kalawan nyulanyane sakata dine piro-piro pemimpin fa'afshu maka nemoni sopo kaum huing Nabi Musa fa'afshu maka nemoni sopo nukobah huing Nabi Musa fa'abamu maka wedi sopo kaum sopo nukobah udukulu pek manjing sirokabih udukulu ing ucapan rojulani lapan udukulu udukulu pek manjing sirokabih Al-Baba ing pantok babal koryati tegese pantok pintu kampung wala tasyahud lan ajaudi sirakabeh hum ing kaum jabali fa innahum maka satuhune kaum jabali iku adesatun siro-siro jasad bila kulubin kalawan orang-orang anduene siro-siro ati fa inda gafatumu maka apabila manjing siro kabeh hu ing korya hu ing kampung hu ing bab fa innakum maka satune siro kabeh iku bolibuna ungkang ngeleh akun kabeh kola ucap sopo rujulani dalika ing mukono-mukono ucapan udhulu alaihi mulbaba tayakunan hale ngayakin akan dinasrillahi kalawan pertolongan Allah wa injazi wa'dihi lan mertelan akan janjini Allah wa ala Allahi lan ingatasi Allah patawakalu maka kudu tawakal sirakabe ingkuntun lamun ana sirakabe ikumuk dinina mongkan iman kabe lalu berkata siapa kaum Nabi Musa ya Musa inna fiha qauman jabbarin wahai Nabi Musa ya Musa Nabi Musa inna fiha sesungguhnya di dalam kampung itu di dalam ardul muqaddasa qauman jabbarina ada satu kaum jabbarina yang perkasa yang berdukung mimba koya adin dari sisa-sisa kaum Nabi Ad kaum Ad tualan yang mempunyai postur tinggi tualan dari kuatin lagi mempunyai kekuatan perkasa wa inna dan sesungguhnya kami lam nadakula tidak akan masuk kami hak kepada Korea hatta yasuju sehingga keluar siapa kaum Jabari minha dari itu Korea fa'in yasuju maka apabila keluar siapa kaum Jabari minha dari Korea fa'inna maka sesungguhnya kami itu dafiruna orang-orang yang masuk laha kepada kamu olah maka ucap lalu kepada kaum Nabi Musa siapa rojulani dua laki-laki minaladina dari golongan orang-orang yakhafuna yang takut siapa aladina mukhalafata amrillahi akan menyalahi perintah Allah wa huma dan bermula rojulani itu Yusha'u Nabi Yusha' wa kalibulan Nabi Kali minan mukobari dari golongan pemimpin pimpinan alladzina yang ba'atha mengutus hum kepada mukoba siapa Musa Nabi Musa fi kashfi aqwal jababirati di dalam menolak menahan sikap keadaan-keadaan orang-orang yang berdegup an'ama yang telah memberikan nikmat siapa Allah
Fakatama maka menyembunyikan siapa bejulan ma akan perkara itola'a yang ada atau yang masuk yang diberikan yang ada pada bejulan ada di atas ketumat min halihim dari keadaan mereka illa an Musa kecuali kepada Nabi Musa bikhilafi baqiyatin nuqaba bikhilafi baqiyatin nuqaba berbeda dengan sebagian para pimpinan-pimpinan fa'afshu maka memperlihatkan siapa Nuqaba hu kepada Nabi Musa fa'aba maka jadi takut siapa Nuqaba udhulu ucapan rojulan udhulu masuklah kalian semua alaihim atas kaum jabbarin al-baba ke pintu babal qaryati tegasnya pintu kampung la tafshaw dan janganlah takut kamu semua hum kepada kaum jabbarin fa innahum maka sesungguhnya kaum jabbarin itu ada satu jasad-jasad bila kerubin yang tidak mempunyai hati. Faidah takutmu maka apabila masuk kalian semua hu kepada bab kepada pintu faidahum maka sesungguhnya kamu semua itu golipuna orang-orang yang mengalahkan. Ola berkata siapa rojulan dalika bermula ucapan udhulu alaihi bulbab itu tak tayakunan halnya meyakinkan halnya karena keyakinan binasbillahi akan pertolongan Allah wa injazi wa'adihi dan pembuktian janjinya Allah wa ala Allahi dan atas kepada Allah dan atas Allah dan kepada Allah bertawakkalu maka bertawakkallah kamu semua berserah dirilah kamu semua in kuntum apabila ada kamu semua itu mukminina orang-orang yang beriman. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, teman-teman alim, teman-teman alim, teman-teman mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, sehat walafiat, sehat bersama. Diberikan kemudahan dalam apa-apa, diberikan pengajian daripada kita terjalan karena kenapa sekarang kita biasanya merotalan dulu baru kita ngaji bareng-bareng sekarang ngaji dulu baru nanti saya ngaji merotal bahwa ayat yang sekarang kita bahas kemarin sudah kita bahas tentang ada istilah di dalam sejarah itu ada yang namanya patroh. Apa namanya? Patroh. Apa itu patroh? Apa itu patroh? Kekosongan. Kekosongan apa? Nabi. Kekosongan Nabi. Itu namanya patroh. Karena jarak setelah diangkatnya Nabi Allah Isa alaihi salam ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala dengan peristiwa kanjeng Nabi Isa dikejar-kejar oleh orang-orang Majusi, oleh orang-orang yang menolak kepada Nabi Isa ya. Kemudian ternyata pimpinannya itu diserupain, dimiripkan. Ya. Enak banget. Nah, terus setelah itu dari diangkatnya Nabi Allah Isa alaihissalam
sampai diutusnya Kanjeng Nabi itu dinamakan fatwah. Karena antara kita antara diangkat Nabi Allah Isa alaihissalam kemudian dengan diutusnya berapa menurut tafsir yang lain berapa tahun? Berapa? 569 tahun. Jadi masa kekosongan dari Nabi Isa ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu selama 569 tahun. Ya. Terus, nah, yang di sini disebutkan juga tentang kisah Nabi Musa alaihissalam kepada kaumnya. Iqala Musa li qaumihi ya qaum ishkuru ni'matallahi 'alaykum id ja'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum muluka. Di antara Allah memberikan nikmat kepada kaumnya Nabi Musa, ya, di antaranya Allah nikmat yang Allah berikan kepada kaum Nabi Musa adalah tatkala id ja'ala fikum anbiya'a, ketika Allah menjadikan dari kaum Nabi Musa itu para nabi. Makanya nabi-nabi itu banyak dari golongan atau dari keturunan Nabi Musa. Wajah Allah bukan dan bukan cuma menjadi nabi. Di antaranya nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Musa dan kepada kaumnya adalah wajah Allah semulukan. Allah menjadikan kalian semua mulukan, raja-raja. Raja-raja, siapa raja-raja itu? Orang yang mempunyai pelayan, orang yang mempunyai pasukan. Wa'atamu ma'amin ti'ahatan minal alamin. Dan Allah memberikan kepada kalian apa yang tidak diberikan kepada seorang di seluruh alam. Apa? Yaitu makna dan sal. Enggak ada. Jadi umatnya Nabi Musa, kaumnya Nabi Musa itu kaum yang sangat spesial, yang sangat spesial. Sehingga di antara spesialnya itu Allah hanya memberikan manna dan salawat hanya kepada kaum Nabi Musa. Nah ini tidak disadari oleh mereka, oleh kaum Nabi Musa. Apa aja dikasih, semuanya itu Nabi Musa. Ya. Apa aja dikasih, mau minta apa aja dikasih, bahkan dikasih makanan, dikasih minuman berupa manna dan salwa dari surga langsung, ya, dari surga langsung. Tetap aja, ya. Maka kita jangan seperti umatnya Nabi Musa. Ya, kan ada. Waikutum, ya Musa, dan Nasbiro ala ta'amin wahidah. Allah mereka tolong Musa, Musa saya kagak sabar, bosan, ya, boring, makanya tahu tempe geli, ya, makanya jam orang geli, makanya jam acak tidur geli, ya, pada Allah darah pada tata minta rekes kamu yukhidana ya mimbak liha wa kifta liha wa kumiha wa
memakannya cuma untuk teman-temannya dan saudara. Sudah sekarang tumbuhin kacang-kacang, bawang, apa lagi? Gandum, biji-bijian. Nah, ini apa? Cocok tanam. Nah, itu umatnya Nabi. Kayak kita jangan seperti umatnya Nabi dan Musa. Kalau umatnya Musa rewel. Aduh, rewel. Ya, kalau rewelnya dalam kebaikan tuh nggak apa-apa. Kalau rewelnya kayak begitu, ya suruh potong sapi, nanya. Sapinya yang bagaimana? Sapinya sapi betina atau sapi jantan? Sebutin sapi jantan. Sapi jantannya apa yang sapi piaraan atau sapi buat kerja? Ya. Itu rumahnya Nabi Musa. Ini termasuk yang disebutkan di sini, ya kan? Ngomongnya apa? Qalu ya Musa inna fiha qauman jabbari. Ketika Nabi Musa memerintahkan kepada kaumnya untuk masuk kepada Ardhul Muqaddasah, tanah yang suci. Di sini disebutkan. Nah, Ardhul Muqaddasah itu juga dikutip dalam kitab-kitab yang lain, termasuk kitab Injil, termasuk kitab Taurat, itu disebutkan Ardhul Muqaddasah. Yang menurut sebagian mufassir bahwa Ardhul Muqaddasah ini adalah tanah Palestina atau tanah Syam. Jadi yang dimaksudkan Ardhul Muqaddasah adalah tanah Palestina atau tanah Syam. Yang lebih umum lagi tanah Syam. Syam ini adalah Ardhul Muqaddasah. Ada lagi yang dikhususkan bahwa Ardhul Muqaddasah itu adalah tanah Palestina. Ini Ardhul Muqaddasah. Gak mau disuruh masuk, kita masuk ke sini. Gak mau, gak mau. Kenapa? Hei, saya nggak mau. Inna fiha qauman jabbari. Karena dalamnya ada orang yang wah perkasa, orang yang ada preman-preman yang posku tubuhnya tinggi. Dia kalau ada yang masuk kampung itu pasti dimatiin, pasti dibunuh. Nggak mau, saya takut. Sehingga langsung ada yang berkata, yang ngomong siapa? Rojulani itu Nabi Musa dan Nabi Yusha dan Nabi Kala atau Nabi Kali, ya. Nabi Yusha. Yusha itu Nabi, bukan Rasul. Nabi Yusha. Itu ada di Yordan. Mukoba dari golongan pemimpin. Dari pimpinan-pimpinan itu. Ya tadi ayat yang mengalahkan kaum Jabari. Sudah masuk. Sudah yakin kalau kita masuk itu bakal kalah. Pasukan apa orang-orang yang punya postur tubuh yang tinggi, yang kuat dan mempunyai kekuatan itu pastinya kalah. Ayo, fa inda dakhaltum fa innakum ghalibun. Wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Tawakal. Jadi jangan dulu udah takut duluan. Ini nih yang buat kita nih, yang hikmah ayat ini buat kita. Inna fiha qauman jabbari wa inna lana dakhulaha hatta yakhruju minha wa yakhruju minha wa inna dakhul. Saya takut. Takut ngapain Tuhan? Takut jadi habis loh takut. Ya, kenapa? Karena ngeliat sepakul ini Quran. Ya, siapa yang takut? Udah takut? Apa tuh? Ada nih yang meyakinkan. Qala rajulani. Ya, qala rajulani minal ladzina yakhafuna annama Allahu 'alaihim yadkhulu. Alaihim yadkhulu al-bab. Ya. Yakin. Jangan takut, udah jalanin dulu. Ya, belum apa-apa udah takut dulu. Akhirnya ya belum dijalanin takut nggak bisa menjaganya, takut nggak bisa merasanya. Ya ini kalau misalnya kita cuma diantepin doang, nggak ada keinginan buat kita untuk terus istimewa dalam negara. Terus menurut dalam negara.
baru setelah kita berusaha, setelah kita upaya, setelah kita ngapalin, baru wa ala allahi fatawakkalu in kuntum. Makanya ditutup dengan doa Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtanihi farjudhu ilayya 'inda hajati wa la tahmilni ya rabbal 'alamin. Itu bentuk tawakal kita wa 'alallahi fatawakkal. Ini jangan jangan bertakut terus sama takut memasukkan itu, ya kan? Ini kan umat Nabi Musa ngomongnya begitu, ya kan? Umat Nabi Musa takut, nggak mau masuk kampung itu. Beda di kampung itu ada orang yang ganas, orang yang preman, orang yang preman. Diakui kalau Nabi Musa benar dikali ini, apa? Udah jangan takut, jangan takut. Kita punya Allah, makanya bahwa Allah nggak akan menyalahi janji. Enggak akan menghapain kita. Ya, pasti kita akan ditolong. Nah, gitu. Ya. Ini belum apa-apa udah wah, stres dua. Baru ngapalin di amat udah stres dua. Wah, ngapalin susah, ngapalin ini susah. Yang susah itu bukan Tuhan. Ya, yang bikin susah itu adalah diri kita sendiri. Diri kita sendiri masih banyak pikiran, masih banyak hatinya masih belum cakep, masih belum bening, ya. Masih iri dengki sama orang, masih punya sifat takabur, masih punya sifat sombong, masih punya sifat ujub, bangga, ya. Oh, macam-macam ya. Sedangkan Al-Quran bukan itu yang kalah banget, ya. Masih punya nafsu, gitu. Wah, sudah lama. Banyak. Upayakan semaksimal mungkin. Baru setelah ini melakukan dengan paling dan kesadaran. Oh, ya. Saya sudah ini atau menyerahkan kepada Engkau ya Allah. Allahu ya Musa inna lillahi Allah al-Fatihah. Kita tutup.